kunci lagi lah. Ha? Kunci dah bagi. Kunci sudah bagi. Masalah rumah dalam bidding bengkok. Rantai tak betul. Ah, jom tengok cuba, cuba tengok dekat. Bangunan memang baru. Tapi bangunan baru ni asal tak betul. Tak, dia punya layout tu bagus juga. Parking lot cukup, semua cukup. Tapi finishing lah. Issue is on finishing lah. Dia kata sudah siap, semua sudah cantik. Penduduk boleh ambil kunci, boleh duduk. Bila penduduk semua pergi tengok rumah tu, rumah tu dinding tak betul. Ah, dinding bengkok. Rantai pun tak betul. Bangunan pun tak cap betul. Macam mana dia kata dia finishing? Cuba tengok bangunan ni macam buruk. Ya, pola bila lah. Satu lambat. Dah lambat, rumah tak complete lah. Memang dapat rumah tapi banyak defect. Defect pula lambat nak buat. Kalau defect banyak, pekerja kena ramai lah. Ini dua orang nak cover lebih 200 lebih. Tak cantik lah. Kita tunggu rumah ni dari 2017. Kerja ni dijual? Saya dipanggil tahun 2017. 2017. Dan PKP tu hari ada tak boleh buat kerja kan. So je sambung. So sepatutnya projek ni 2020 berapa kan? Siap? Atik, 2020 berapa siap? 2020 berapa? Ha, sepatutnya 2023 kan? Kita baru cuba. Ha, 2023. Dia sebenarnya siap dalam cuma kelewatan tu. Kelewatan tu ambil masa dalam 3 tahun kan? Ha, siap dia hampir tapi tak 100%. Dia ada lagi berapa peratus masa saya pergi dekat syarikat Nazar ni lah. Lepas tu saya tanya dia bila boleh dapat kunci. Tapi dia bagi tahu dalam mula hujung tahun 2021. Lepas tu saya tanya lagi 2022 pun tak ada. Sebab 2020 kan kita dilanda COVID. Jadi the hole. The hole sampai lah. Rasa-rasa nak hujung tahun saya akan tanya. Kan, bila perumahan ni akan siap kan. Sebab lagi pun saya pun memang orang Kajang. Jadi memang saya push lah. Sebab dengan rumah kita sewa, nak bayar sewa. Lagi macam-macam benda yang kita nak bayar. Jadi memang macam inilah dia punya rupa. Memang teruk lah. Nah, saya boleh cakap memang tak berbaloi lah dengan apa yang dia bagikan kepada kami. Defect dia kira macam pintu renggang, tak rata. Lepas tu contoh kalau kita nak pasang grill, kalau rumah semua pasang grill betul tak? Jadi grill kita kena alter pula dia punya kedudukan dia tu. Memang singet. Terus terang saya cakap memang singet. Kebanyakan rumah kat sini semua singet. Frame dia tu singet. Jadi nak tak nak dia kena alter. Bila kita tetap juga pakai, memang tak sekata lah bentuk dia betul tak? Kalau kita fikir logik, memang tak cantik lah. Ya betul. Memang betul. 100%. Kebanyakan lah 100% semua ada masalah defect. 100%. Kalau kita kalau encik nanti kalau boleh masuk rumah yang mana mengalami defect, encik boleh tengok sendirilah. Dia punya defect dia tu ada. Ada yang leaking. Kami dah buat report tapi dia ambil drag lah masa. Dia ambil drag masa kepada kami. Jadi kami dah duduk. Sebab kalau dalam masa 3 tahun kita still lagi bayar. Jadi macam mana kita punya hutang apa semua tu kan. Kita punya ni simpanan pun tak berapa nak banyak kan. Dia punya claim. Itu saya tak pasti dia punya tu. Kena tanya yang pernah pergi naik ke KPKT. Itu saya pun akan pergi juga. Tak lama lagi. Ya betul. Frame, lepas tu leaking, lepas tu macam-macam lah. Kalau lantai kalau kita tengok sendiri memang dia punya simen tak berkualiti lah. Saya rasa memang tak suka. Ya memang simen je ni. Kalau tengok pun memang retak lah tu. Banyakkan lah. Ini kalau lama-lama memang pecah bang. Kalau kita tengok memang pecah. Kalau lama-lama lah kalau kita tengok kan. Sebab mata kasar pun nampak dah crack lah. Mata kasar. Ya betul. Yang dah masuk duduk saya tak berapa nak pasti sebab dia punya kedatangan ada kat depan tu. Dia ada lah update. Ada juga yang tak ambil. Tak 100% nak ambil kunci. Ada lagi yang tak ambil. Kehidupan seharian macam saya masuk awal fikir sebab saya kerja seorang. So bila rumah dia dah siap, nak tak nak saya terpaksa pindah lah. Kalau tak pindah rumah sewa pun bayar, CD lagilah dah bayar lama kan. So kalau kehidupan seharian tu bergantung kepada defect
rumah sekeliling. Defect banyak. Macam orang yang masuk awal macam saya ni, kena terima lah segala construction, renovation apa semua yang kena buat tu kan. Apa dia? Masuk hari ni. Dia panggil Serang Kuci bulan 9. Tahun lepas. So saya masuk bulan 12. Dia punya delay tu bukan sebab apa. Dia dah email. Bila dah email, dia kata nanti kalau dah dapat email dia respon. Tapi respon pun lambat. Saya call baru dia tahu. Rupanya dah ada orang masuk. Tengoklah management macam mana kan. Dia nak bagi kunci tapi macam tak nak bagi. Kalau you punya batch, first batch lah yang masuk ni. First batch. Terus first batch. Dia berperingkat. Okay, saya peringkat yang awal lah. Kan sistem buang sampah kan tak terganggu? Buang sampah so far okey. So far okey. Sampah tak ada masalah. Cuma kita orang bayar maintenance kat sini. Dia punya pembersihan tu lah. Saya tengok tangga tak pernah bersapu apa semua. Tak tahu diorang maintenance tu buat apa. Memang saya nampak. Encik bayangkan bangunan 5 tingkat macam ni. Maintenance saya tengok seorang dua orang je. Ni yang kita orang daripada lepas ni, kita nak panggil management pula. Berapa je orang bayar maintenance tu? Kalau tengok kerja sikit macam tu kan, tak padan lah. Bangunan 5 tingkat, kerja 2 orang. Tangga daripada saya masuk, saya boleh kira saya dekat dah sebulan, baru sekali je dia sapu. Orang buat construction kan, renovation banyak abuk apa semua kan. Patutnya benda tu kena tengok lah. Kan ada budak-budak kecil apa semua, abuk apa semua tu. Belum nak dapat duduk lagi. Kunci dah ambil. Tapi defectnya belum siap lagi sampai sekarang. Defect tu besar sangat ke defect ni? Defect tak ada lah juga. Kalau ikutkan, tapi katanya lah tunggu giliran. Saya tak tahu lah sampai bila saya dia janji dengan saya sebelum puasa. Tunggu giliran untuk apa? Giliran untuk repair. Sebab katanya ada ramai yang buat defect tu. Itulah. So, orang nak repair juga, ya? Itulah. Macam mana? Saya memang tak boleh nak buat apa lah sebab selagi defect tak settle. Kalau defect ni buat ke lantai kan? Betul. Lagilah nak pasang grill pun memang saya tunggu defect tu settle baru boleh. Tak. Lantai rumah sikit tak rumah macam ni lantai ni. Lagi. Yang ni macam ini okey sikit lah. Tapi kat atas tu memang nampak rekan-rekan kecil tu. Banyak lah. Bukan ada apa-apa. Bukan ada parkir ke apa ada lah. Ini simen je. Simen. Yang ni kurang tamu. Dia ada bahagian dia. Kalau encik ada dua rumah yang boleh tengok, ada orang ajak kan. Setiap bahagian depan tu ada tiles. Sampai tandas. Tapi tu je. Lepas tu dah ruang. Itu yang pasang kemudian lah. Saya tak sure. Itu yang nasihat memang dah ada kat depan. Tu je. Lepas tu ruang tamu tu sampai bilik semua memang tak ada. Memang simen. Memang simen kosong lah. Itu pun simennya retak. Dia punya pintu pun macam ada chip. Saya tak tahu pakai pintu jenis apa. Banyak lah. Dekat tandas setakat ni okey, tapi saya tengok tandas ada yang clog. Saya tak tahu, katanya dia punya simen masuk dalam dia punya lubang tu kan. Bila bincang sama-sama tu kan, masing-masing adu-ngadu limpah air keluar. Itu kena tanya orang lain tu lah, macam mana dia punya tu. Setakat ni saya tengok tu lah, tapi tak buka air-air lagi tak, sebab tak masuk lagi kan. Tak tahu macam mana yang buat air pula. Saya check juga, buka lama-lama. Setakat ni okey lah, tapi itulah kita tak tahu. Kita dah duduk tu pun tiba-tiba keluar macam-macam kan. Ada family? Setakat ni family ada lah. Belum, baru kahwin lagi. Alhamdulillah. Tapi saya sebab dia satu, bila dia macam ni, kita mohon masa sepatutnya ada spek jangka siap sebelum masa 2018, 2019 tak silap. Lepas tu dah lama tak siap kan. Kita pun dah kahwin, kita dah stay tetap dekat area Kelang. So benda ni dah jadi UFL 2017 ke 2016. Tentulah somewhere between that. Bila lambat ni macam-macam implikasi. Saya tahu ramai macam cerita kan. Ada yang dah meninggal pun ada juga. Kita kesal lah juga. Bila apply online ke melalui pejabat adun ni? Tak ada, online je. Online dia panggil. Betul, Selangor Upu. Dia proses tu biasa lah, lepas tu cabut undi tu biasa lah kan. Tapi sejak 2018 lepas habis pilihan raya 2018 tu, tiba-tiba projeknya di macam tentu dia tak bergerak. Tak, 2018 tu, pilihan raya 2018 tak tahu. Sebelum tu saya nampak lah ada progres ni sekali-sekali datang kan. Tapi 2018 saya tak tahu apa cerita developer, memang stop macam tu. Waktu nak buat inspection tu, kita minta dia inspect bagi kita lah, bagi pihak kita. Cantik sikit lah berbanding pada orang lain. Yang lain tu kebanyakannya teruk. You punya bagian kulit, simen lah nama ni. Superficial kulit lah. Yes, superficial. Pada rumah kita ni, contoh lantai kan, macam kita lantai ada yang cantik, ada yang memang crack lah. Diorang tak nak buat semula. Lepas tu contoh macam tingkap ni, kalau tengok tingkap kita, tiap-tiap hari kena hujan. Kalau batu yang keras dekat sungai tu kena air tiap-tiap hari, apa jadi? Macam kita. Kita nak pasang bumbung tak boleh. Nak pasang isu. Punya awning. Awning dia terlalu rendah. Semua kena tingkap. Air sampai kita tak kena kawan, kadang-kadang masuk.
Kalau hari-hari kena macam tu tingkap kita tu, macam mana kita nak ni? Pasang awning je. Mana? Awning nak pasang awning. Ah, awning tak boleh pasang sebab air kena situ, kita tak boleh. Tu memang kena tutup je. Batu kalau kena air pun berapa lama boleh tangan. Setiap hari kena dengan kualiti cat dia. Isu ni dah bawa sampai mana? Apa dah? Yang last kita tu, kita ada hantar surat ke pejabat Menteri Besar Selangor. Dah dihantar tapi belum ada reply saja daripada pejabat Menteri Besar. Wakil daripada kita punya ni lah, wakil penduduk kita. Dan kita pun ada pergi ke pihak Nazar sendiri. Kita tanya berkenaan, macam-macam lah kita tanya berkenaan maintenance semua. Orang yang dihantar kan tak boleh nak bagi apa-apa maklumat pada kita. Dihantar orang yang bawah aja. Lepas tu kita punya maintenance pun dah macam maintenance kondo. Ini rumah kos rendah, hampir 150. Rumah kondo pun 180 je. Kos rendah tak baloi lah bagi kita sebagai penduduk yang rumah kos rendah. Lift tak ada. Lift memang dalam SMP kita tahu memang tak ada. So kita tak boleh nak komplain lah. Benda tu memang dah dalam kita punya agreement. Kita setuju waktu mula-mula beli. So yang mana yang dia dah janjikan, dia kena buat lah dengan sempurna untuk rakyat Selangor juga. Sebab ni pun bawa projek Selangor aku. Minta perhatian lah daripada orang-orang kerajaan Selangor untuk bantu rakyat Selangor sendiri. Permohonan lagi tu buat online? Yes, Selangor aku. Selangor aku? Yeah. Banyakkan sini yang apply pun Selangor aku? Kebanyakan Selangor. Rumah ni 2020 bulan April tu dah boleh duduk. Ah ha, tapi itulah tak lambat siap. Yang 3 tahun. Ah ha, 3 tahun, hampir 3 tahun tak siap. Saya tanya, saya anak ramai macam mana nak sidai kain? Dia kata saya nak buat dekat luar lah. Besi kan? Itu pun dia cakap tak boleh. Saya nak buat tingkat depan tu, yang nak buka tu apa? Warning semua kan? Dia cakap tak boleh juga. Habis nak sidai kain nak atas kepala dia ke? Saya pun tak tahulah cik. Lepas tu kita tanya duit yang tangguh rumah ni siap lambat kan? Dia kata syarikat pun tak ada duit, kena tunggu. Bila kita telefon, tak nak ambil. Tapi dari tahun bila kita bayar bunga semua dekat bank, kita tanya bank suruh pergi jumpa dekat Putrajaya, menteri perumahan sana. Kita buat juga email juga. Baru dapat kunci pun ada banyak masalah. Tingkap yang dekat depan tu, dekat bilik tamu tu, banyak kosong. Kita tekan banyak kosong, dia boleh bunyi. Ada kawan punya rumah yang kosong. Bilik air punya batu pun tak lekat betul-betul. Ada tiles tak betul. Yang simen dia buat tu ada crack. Dia kata satu-satu rumah kita tak boleh buat. Misal kata semua dah masuk rumah dalam 2 tahun ni, dah masuk rumah, dia kata kalau lantai, buat semua rumah lantai mana yang rosak. Lepas tu baru dinding. Lepas tu baru satu-satu. Macam ni orang nak pindah rumah macam mana? Tak boleh pindah lah. Tak boleh pindah lah. Kita duduk sewa lama encik. Kita sewa dekat Seri Kembangan. Lepas tu itu kena kita keluar ikut dengan anak duduk dekat Seremban ni. Saya ulu kilir datang sini. Sekarang anak saya duduk sini dululah, lagi satu anak. Dia kerja dekat Bangi, dia tempang sini rumah. Dia seorang je duduk. Bujang sini lah. Duduk bujang. Lepas rumah siap saya nak masuk. Saya 6 orang anak. Dia masa siap tu
anak sulung saya semua belum kahwin. Ini dah anak sulung saya dah kahwin. Dah ada cucu satu, cucu saya yang datang ambil kunci. Begitu lama. 7 tahun macam tu. Ha. Ini permohonan melalui Selangor. Rumah Selangor ku. Kita happy lah rumah pertama kan. Memang kita tak ada rumah lain. Kita dapat satu keluarga happy. Tapi tengok tangguh-tangguh kita pun okey lah. Covid lah, itulah inilah kan. Tengok. Dia punya respon memang tak bagus. Ha. Sekarang kita nak pindah pun tak jadi pindah. Lagi duduk sewa juga. Anak semua belajar encik. Suami tak sihat. Kita seorang kerja. Nak tangguh rumah sewa, api air. Kerja rumah Seremban? Ha, dekat Seremban. Saya security sekolah. Dekat Seremban sini? Dia kata ada meeting hari ni, saya datang juga. Naik kereta. Ikut dengan suami. Dia belum tidur ni. Naik ship. Ini lingkungan ni. Lantai aku apa nak? Ya? Lantai aku ni si. Lantai aku apa jadi sebab STC? Maknanya dia tak rata. Semua tak rata. Dia tak rata. Lembok kena hukum. Yang saya heran mana QC? Oh, bila kita pasal dia apa? Mesti ada dia mesti ada QC kan. Ini cek. Ini ni saya ikut yang ni. Tak ini. Sampai ke duit sampai tepi. Ini yang kontraktor dia yang buat ni. Ini boleh kau ni kalau you ni. Oh. Saya ikut lantai ni dah kereta banyak, tapi saya nak malam nak tengok lantai ni. Tengok ni, lantai ni banyak kereta ni, dah tinggi 2 kereta. Tapi nak nunggu dia orang, tak akan bila. Jadi saya pasang ni dulu. Malah nak komplain ni lah, dia orang buat memang tak ada abang. Mana maksud saya, dia orang nak kena buat balik ke lah yang kereta tu kan. Kalau lantai pecah, lantai bocor, bawah benda ni kita pun tak tahu lah. Maksud saya terpaksa pasang ni. Kalau nak menunggu orang repair balik lantai ni, memang takkan ada lah. Takkan bila lah kan masalah. Jadi saya nak duduk tak lama lagi ni. Lepas tu tutup dengan ni. Dengan toilet pun tangki ada apa, pipe masih menitik lagi. Pun tak apa-apa pun. Ada orang kisah datang tengok? Ya, tak ada. Tapi masalah ni, tiga pun tak ada. Apa? Tinggal satu dapat lah. Saya dah duduk dah nak 2 bulan dah. Sampai sekarang masalah rumah saya tak settle lagi. Rumah saya kat sini memang sebab saya pasang tikar. Jadi memang nampak sarang macam sarang laba-laba. Kita punya bentuk. Lepas tu ada retak. Bila kita ketuk kan macam bunyi papan. Macam satu lapis je. Lepas tu dia kata dia tak boleh nak buat. Sebab dia kata kalau buat kat situ nanti akan pecah semula tempat lain. Tapi tak boleh lah macam tu. Lepas tu saya punya kat sini ni keluar air. Dan bila saya cakap dengan maintenance dia, kenapa jadi macam tu? Dia sendiri cakap kat tepi bilik air tu tak ada waterproofing. Jadi macam mana tu? Tak ada waterproofing mana boleh? So sampai sekarang saya punya dapur pula mula satu tile pecah dalam kosong. Dia buat satu je. Saya minta dia check semua. Dia kata tak boleh sebab tak ada kerosakan. Dapat beberapa hari tempat lain pula pecah-pecah. Jadi macam mana kita nak kerja kalau dia asyik nak buat rumah kita tak buat sekaligus kan? Jadi saya tak tahu macam mana. Jadi apa pergi rumah dia, dia akan tekuk tile. Cuma macam tu kosong-kosong-kosong. Tak lama. Macam dia punya lantai ni sama cantik juga. Kan macam apa ni kan. Kalau ikutkan kan saya memang nak suruh dia pergi buat semula je rumah saya ni. Tapi orang. Lepas tu saya punya dinding pun sengit tak rata. Dinding ni pun cakap macam mana? Okey, okey. Tak nunggu orang siap tak bila lah. Sebab tu saya tak sini. Dia sebenarnya dia nak cepat siap lah. Dia ikut tarik. Takut dia kena nanti dia ni. Jadi bila dia nak buat tapi dia buat tak betul. Dia tak check kontraktor yang buat tu. Macam mana kan? Sebab tu kita check lah. QC tu masih ada. Mana orang dia yang patutnya check? Rumah saya tak boleh jenis kena terkena sikit dah akan hancur. Rumah saya jenis memang banyak hancur rumah saya. Dia dah buat dia jadi macam contoh kita terlampas sikit je kan hancur. Pasir jadi macam pasir dia. Jadi saya pindah 2 bulan dah. 2 bulan dah. Berapa ramai anak? Anak ada 4 orang. Jadi total 6 orang lah duduk satu rumah tu. Desain rumah ni memang cantik lah. Desain memang selesa lah bagi saya. Tapi Masalah finishing. Macam rumah tu dia tak siap. Rumah tak siap tapi dia cepat-cepat nak bagi kat pembeli kan. Untuk mengelakkan LED lah mungkin. Tapi lambat dia bertindak. Lagi satu dia ada bagi tahu macam barang tak ada nak buat. Tapi tu bukan masalah kami kan kalau barang tak ada. Barang macam mana tu? Barang macam tile. Sebab tu bila tile satu pecah dia akan buat satu je. Dia takkan buat yang lain.
Dia tunggu benda tu rosak. Kalau kita naik setiap floor ni memang akan nampak setiap retakan dekat tangga sebab rumah dah terbiar lama kan. Online rumah ke online ke? Online. Tahun bila kan? Tahun 2017. Dapat rumah 2018. Dapat apa, saya apply 2017, dapat rumah ni 2018 lah, sign SNP. Sebutan baru ni lah. Baru tahun lepas, bulan 10. Tak ada, saya memang tak buat sebab saya tahu rumah ni bermasalah. Saya risau kalau saya buat nanti saya yang rugi pula. Sekarang ni bagi tilang bujang, tak ada bagi tilang bujang. Tingkat 5 kan? Tapi kebanyakan sekarang memang tingkat 5 banyak bermasalah lah. Mungkin sebab paling atas kan? Tingkat 5 nak keluar, baru kan semua naik tangga. Naik tangga lah. Tongkat aku nak buat tadi, tongkat aku tadi. Tongkat aku nak lift ni, tongkat. Saya Kak Asmida binti Muhammad Ali. Saya ada beli rumah kat sini. Rumah ni 5 tingkat. Tapi saya tak larat. Kaki sakit. Ramai kat sini yang sakit kaki. Maklumlah patut usia. Saya nak minta lift lah kat sini. Ramai juga nak lift kat sini. Kedua, maintenance terlalu mahal. Ini rumah kos rendah. Kami ni golongan gaji semua 3,000 ke bawah sebab tu dapat beli rumah ni. Maintenance 145, 20 sen sebulan. Macam ni bungkus lah nak makan pun. Kalau tingkat berapa? Saya duduk tingkat 5. Okey. Itulah tu saya tak mampu lah macam ni. Mau pengsan tengah jalan. Balik turun sekali pagi. Betul. Lagi satu ibu-ibu mengandung pun kat sini maklumlah kan macam rumah ni ada yang muda, ada golongan yang dah berumur. Itulah tak tahan lah macam ni. Tolonglah nasib kami kat sini. Maintenance ni macam rumah ada swimming, ada apa lagi gym. Kenapa pemaju buat kami macam ni? Tolonglah nasib kami wahai yang di luar sana, yang menteri-menteri kat sana, menteri perumahan. Tolong kami. MB Selangor, Datuk Seri Amruddin Syari, tolong nasib kami. Kami semua pengundi PKR kat sini. Okey. Macam mana bantuan dia orang nak? Bantuan macam mana dia sekarang? Yang diperlukan? Bantuan yang diperlukan sekarang ni ialah macam saya nak turunkan lah maintenance tu. Maintenance turun tapi masih lagi kena jalan turun naik. Itulah lift memang nak lah. Lagi rumah pun banyak rosak. Teruk rumah ni. Memang banyak kerosakan. Yang dia orang macam angang-angang ti ayam je repair rumah ni. Rumah kat tingkat 5 cerita macam-macam masalah. Memang macam-macam masalah. Defect. Memang teruk. Bangunan pun, aduh tak tahu nak cakap. Kata begitu maintenance, kata ni buat macam-macam tapi tak ada pun yang buat kerja maintenance kat rumah ni. Bila ditanya yang jaga maintenance, dia memanglah putar alam. Saya rumah ni sebab ni rumah ni baru dapat kunci. Bulan 10 tu jadi pindah sikit-sikit lah baru. Anak saya 3 orang. Tak adalah masing-masing ada yang dah pergi IPT belajar. Ada yang menyewa dengan kawan-kawan. Saya suami isteri pun dah umur lah. Tengok saya pun dah umur. Itulah, tolonglah kami kat sini. 57 tahun. Suami saya 66. Kau yang tanya, ibu sama lebih kurang juga. Sakit lutut lah. Ya, sakit lutut. Memang faktor sakit lutut patut usia lah. Tolonglah ibu mengandung. Warga tua ni. Apa-apa kecemasan, kematian, sakit. Tolonglah. Itulah, tolonglah kami. Kami tak tahu nak mengadu kat siapa. Alhamdulillah, media ada. Terima kasih media. Lepas tu kami nak cerita tentang lantai. Lantai permulaan masuk di pintu masuk. Di sini bilik air ada retakan, iaitu ada leaking lah. Sambil ada retakan, ada leaking. Kalau kita perhatikan di sini ada air, kelembapan. Ni air dah. Kita tengok. Yang ni retakan lantai, kita boleh tengok dengan ketara. Apa yang kita boleh faham di sini, satu layer sahaja. Satu layer saja pada lantai. Dan ada crack. Bahagian-bahagian bawah ni ada crack. Sampai di hujung sana. Yang ni sama juga. Ni pintu pagar untuk anak-anak. Tapi bila kami buat, dia rekah. Dinding merekah. Seolah-olah simen sahaja dan mereka cat. Bila kita tambah besi untuk ketatkan pagar, dia jadi merekah. Akan teruk lah jadinya. Tak tahu, diorang mungkin tidak campur dengan pasir untuk tebalkan dinding tersebut. Sama juga
di sini. Yang ni bilik air yang kedua. Mesin basuh ni tak boleh masuk dekat yard pelandaian tadi sebabkan pintu tak tak betul. Jadi kami letak di sini. Yang ni lantai tidak ada waterproofing. Lantai tak ada waterproofing. Jadi lantai bilik air, air yang kena lantai akan keluar daripada sini. Ni saya buka tikar getah saya. Kita nampak di situ ada air leaking keluar daripada retakan lantai. Nampak air? Kan air yang mengalir, yang keluar daripada bilik air. Yang ni paling teruk lah, leaking. Sampailah di sini, kita boleh tengok. Di sini. Yang ni kalau kita tengok, kita zoom, ada rekahan di atas siling. Rekahan yang di atas siling, kita nampak lah di situ rekahan. Ini kami nak ceritakan tentang dinding yang rapuh. Yang rapuh yang mereka hanya buat sekadar buat. Bila terkena tombol pintu, dia akan terhakis. Kalau kita tengok di situ. Ini yang ni bilik lah. Lepas tu yang ni bilik yang kedua. Bilik kedua sama juga rapuh. Yang ni dinding kalau kita perhatikan, tombol pintu terkena dinding. Jadi dinding akan rapuh sampai berlubang. Kalau kita tengok, sama juga yang ni rapuh. Ada kesan yang sangat teruk lah. Di bahagian tingkap pula, di sini kami dapati ada crack bahagian frame tingkap. Ada crack sampai di hujung lah. Dan yang ni kami nak cerita tentang pipe daripada luaran bangunan. Luaran bangunan ni, yang ni adalah pipe hujan. Tetapi belah sana tak ada. Sampai hujung sana tak ada. Kalau kita perhatikan tak adalah. Dia sampai sini saja. Yang lain adalah untuk yang ni. Yang ni je tak ada. Dia akan menimpa, akan tempias kena hujan. Tak ada. Assalamualaikum, saya pemilik rumah tingkat 5 nombor 30. Di sini pintu ada crack. Ada crack lah di situ. Lepas tu bilik dekat dengan pintu ni, dia tak berikan lurus pemasangan dia, sengit. Dan kami nak bagi tahu bahawa dinding adalah tidak rata dinding. Dinding tak rata, ada bonjolan lah. Contoh di sinilah bukti dah. Ada bonjolan sampailah ke hujung dekat tingkap tersebut.